Frost. Kali ini kita bermain game Internet Cafe Simulator. Dan kita akan bermain dulu ya di start. Start up. Kasih namanya TendoNet. Kayak guys, ini tuh gamenya tuh bisa ada di apa ya? Komputer sama Xbox dan apa ya, Android. Dan kalian kalau mau download tinggal cari aja di Play Store atau App Store Internet Cafe Simulator. Sudah selesai, kita jangan ngutang, tapi kita menggunakan duit sebisa. Kita akan skip dulu karena ini lama. Oke, sudah, kita langsung saja. Ini tuh berada di hotel. Dan kita akan ada anglinya. Oke, siap. Duit kita 10.000. Kita harus gerak cepat ya. Saya lihat di YouTube itu Miok. Kalian cari saja videonya. Seru. Tapi Miok itu di komputer ya, enggak salah. Jadi beda gitu, lebih lancar. Kalau sini kan kayak ada lag-lagnya gitu loh. Jadi beda. Enggak kayak di komputer. Ya istilahnya kayak gitulah. Tinggal kita pergi ke ini ya. Oh iya, exit. Kita buka pintu. Wah, hirup udara segar. Guys, ini dia lingkungan kita. Oke, kita langsung saja masuk. Lewat mana? Ini jualan. Jualan. Xbox. Halo, Pak. Oh, ini. Candlenet. Oke. Kotor ya. Siapa yang bisa kan sini? Jangan open. Oke, guys, mungkin bagian ini biasa di skip dulu. Karena ini pasti akan lama ya. Dan kita skip mulai dari sekarang. Oke, guys, sudah ya. Sudah dibersihkan. Tinggal kita membeli barang-barang. Belum. Jadi kita sampah. Kita drop dulu. Kita drop sini ya. Ini poster. Kita taruh di sini. Nah, masuk enak. Set. Wih, deh. Ada posternya. Kita akan komputer. Use. Start komputer. Ada juga. Azamdor. Kita akan membeli. Kita membeli PC dulu ya. Membuat warnet dari PC. Itu setengah harga. 147. Berarti gue beli ini satu dulu. Lalu apa lagi? Kita sambil aja. Kursi gaming kan ada yang promo di luar. Tapi kursinya kayak gimana? Kursinya tuh coba guys, gue liat tuh yang sana tuh kalau nggak salah tuh lebih murah gitu, yang jualannya di sini lebih murah. Mereka tuh jualan apa aja sih? Keyboard. Berarti kita tidak perlu membeli keyboard, berarti kita beli yang dari ini aja. Setengah harga, siap. Saya beli yang setengah harga. Terus satu lagi kursi. Ini RP400. Ntar dulu guys, ini kan RP400. Nah, kalau yang di sini itu apa? Yang tadi gua beli. Ya. Udah dibeli kah? Iya, berarti tadi. Aduh. Lebih promo ya, udah lah, enggak salah guys. Mau udah kebeli. Mau enggak mau. Harus ya. Terus keyboardnya sambil. Makasih, Pak. Kendalnya. Tutup sini. Tutup dulu pintunya. Tutup pintunya, terus kita akan cari barang apa lagi nih. Meja sama kursi. Kursinya ini aja kali ya, murah. Kalau yang ini kan murah. Udah beli ini aja. Lalu kita akan membeli ini, nggak butuh.
Ini udah. Tinggal mouse-nya kita yang ini beli. TV-nya yang murah tuh ini. Ya udah, berarti kita beli yang screen CD. Mejanya yang bagus kali ya. Yang murah dulu saja. Kita masih pemula, butuh yang murah-murah dulu. Kita beli komputer table yang ini saja kan? Oke. Tinggal nunggu barang menyusun-nyusun dan sudah buka warnet candlenet. Udah datang belum? Wih, udah datang guys. Mau sama, tiba-tiba datang. Ini yang dibeli cuma keyboard sama satu lampu, berarti ya benar. Ada tiga barang yang perlu kita ambil. Yang kursi satunya table. Waduh. Gue beli apa aja? Oh iya. TV-nya. Lalu ini mejanya. Mejanya kita. Halo Pak, sepertinya Anda gelandangan. Kasihan sekali dia, Bro. Nah, siap. Kita akan put seperti apa ya enaknya guys. Posisinya menurut gue sih arahnya ke sini aja ya. Biar enggak ada yang lihat gitu. Non main apa. Jadi enggak kepo. Ah, istilahnya gitulah. Put di sini dulu, put kursinya, mulai dari dulu. Udah cukup belum sih? Maju lagi lah. Kena ngeliat. Nah, habis itu kita taruh RB 400 di sini, arahnya ke sana. Muternya cukup lama juga. Muternya tuh cukup lama ya, jadi butuh kesabaran. Oke. Terus kita kayak gini. Put. Nah, sudah pas kita taruh TV. Wih deh. Kan jadi guys warnetnya. Besar juga nih TV. Kita taruh di sebelah. Kita taruh di sebelah sini. Nah, siap. TV udah. Udah, nanti tinggal keyboard sama mouse. Keyboardnya, nah siap. Taruh di sini. Di banting. Terus ini mouse-nya. Tantar di sini. Posisi yang benar. Oh ini dia. Guys, benar lagi membuka. Udah gak sabar. Bagaimana reaksinya? Put. Nah, kursi. Wih, guys. Cuman kurang kursi kan? Oke, sip. Sudah pas kan? Harus yang pas. Perasaan kemajuan ya? Mana dia jalan? Daripada mending seperti ini dulu. Widih. Kita open, guys. Open cafe. Ayo silakan yang mau masuk. Jam 17. Berarti itu kita tuh tidur tuh jam 21 ya. Ayo masuk. Saya punya pendungan ya kalau ada yang enggak bayar. Jadi set. Enggak main. Tinggal kita tunggu. Ya Pak, ya Pak, masuk Pak. Yeay, pelanggan pertama kita, customer. Kenapa cemberut, Pak? Udah bagus loh, Pak. Waduh, tabrak. Dilempar, ngebak ya. Ya Pak, silakan Pak. Terserah Pak, mana Pak?
Biarkan saja dia bermain. Tinggal kita tunggu pelanggan. Gue mau beli roti dulu aja kali ya. Bukan. Bang, beli roti bang. Oh ya silakan. Berapa bang? $10. Makasih bang. Iya sama-sama. Oke. Tinggal kita tunggu. Seneng guys. Game permain. Lah, oh, udah pak. Bayar nggak pak? Bayar loh, harus bayar ya. Harus bayar. Nggak bayar gue tabok loh. Makasih pak. $85. Lumayan lah. Aku mau buat satu lagi sih di sini. Tapi mungkin di next episode saja ya, membuat satu lagi. Atau sekarang ya? Kayaknya sekarang masih bisa guys. Tapi kita harus menunggu. Halo lah, kenapa sedih? Mbak? Main mbak, biar seneng mbak. Masih sedih mbak. Oke, tinggal kita tunggu. Beli satu lagi aja setupnya. Tapi cukup enggak? Membuat beli ini saja tuh udah berapa dolar? $6 guys. Membeli ini, sepaket ini. Oh, anda minta hotdog. Maaf ya mbak, saya nggak punya hotdog mbak. Mohon maaf mbak. Aduh mbak. Sorry ya mbak. Bayar. Jangan sedih dong, udah main kok masih sedih gitu ya kan. Nah, pelanggan yang bertanggung jawab. Jadi kita harus membawa tongkat baseball ya untuk mengancam. Yuk, weh, anda mau ngapain? Homeless tuh orang miskin. Kalau dia masuk, aduh pak, maaf pak, anda tidak punya uang pak. Anda nanti mengganggu pelanggan kita, pak. Pak, anda kok serem ya? Kok serem ya, guys? Pak, aku mau pukul ya, pak. Mohon ya, pak. Maaf ya, pak. Kamu kan pingsan sebentar ya, pak. Ada pelanggan masuk tiba-tiba yang kepukul ya bukan orangnya tapi TV-nya dan sekaligus mejanya. Siap. Oke, guys. Aduh, najab gua kepukul orang. Tapi dia takutnya ganggu gitu ya kan, ganggu acaranya gitu loh. Jadi kurang mantep lah. Jadi kita tunggu dulu ini sampai dipasang. Oke guys, najabnya lo ininya kegeser. Ya mejanya juga kegeser. Wah, gua rapin dulu aja ya guys. Mendingan di skip tau enggak ya? Di skip aja kali ya. Soalnya kelamaan nih. Oke guys, kita skip bentar saja. Oke guys, sudah ya. Tetapi sekarang itu sudah jam 22, jadi tidak ada yang mau masuk ya. Udah jam 12. Oke guys, sudah jam 12. Berarti inilah kalau kita sudah berjumpanya sampai sini dulu ya guys. Coba deh gue lihat. Baiklah guys, mungkin di video ini sampai sini dulu ya. Masalah udah jam 12 men, gak ada yang mau masuk. Oh jam 12 gak ada yang mau masuk. Nah, ini dari tadi open juga. Gara-gara itu sih, gebuk orang itu aja tuh kena azab. Tutup. Selamat tinggal kendelnet. Oke guys, kita tinggal pergi ke... Kenapa ngebak? Kita langsung pergi ke hotel kita ya, yang idaman, yang
Ya, cukup luas dan cukup bagus. Kita tuh di lantai atas nomor 233. Oke, di sini dia. Nah, guys. Mungkin gua tidur dulu. Oke, guys, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu ya. Karena durasinya udah terlalu panjang karena itu tadi gara-gara gebuk orang itu. Jadinya tuh waktunya tuh mempercepat gitu, udah jam 12 aja. Oke, guys, mungkin Cinderella. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye. Itu tadi gara-gara gebuk orang itu. Jadinya tuh waktunya tuh mempercepat gitu, udah jam 12 aja. Baiklah, guys, mungkin untuk di video ini dan di permainan ini sampai jumpa. Kan udah penuh dulu, man. Kamu sih mau pisan. Doh. Jangan kelamaan, udah dihapus. Ngomong gua lagi, ulang lagi. Ini satu video lagi cukup, Kak. Ini satu video lagi cukup. Terus bisa lanjutin. Lanjut. Oke, guys, mungkin sini dulu ya. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye.